Oke, informasi untuk ibu guru pendamping, ada dua siswa berada di standnya soundman, bisa dijemput. Kami ulangi untuk guru pendamping TK dulu, ada dua muridnya ada di stand soundman. Dari tenunan sampai senunji atau senunji. Beda penyebutan. Modelnya mirip-mirip. Ya, kami ulangi untuk ibu guru dan pendamping dari TK Nurul. Ada dua siswa berada di stand soundman, bisa dijemput. Adik-adik ini sekolahnya langsung tinggal, ada asramanya di dalamnya, Kak. Oke, boleh lambaikan tangan, itu ada Bapak Usku, para Pak Penjabat dan juga tamu VIP lainnya, ada Pak Sekda juga. Inilah dari SMK Anco Berasrama Ligo Tuden. Selanjutnya dari Helecraft. Aduh sayang sekali ya, harus ke Ligo Tuden. Adik-adik ini sekolahnya langsung tinggal, ada asramanya di dalamnya, Kak. Oke, boleh lambaikan tangan, itu ada Bapak Usku, para Pak Penjabat dan juga tamu VIP lainnya, ada Pak Sekda juga. Inilah dari SMK Anco Berasrama Ligo Tuden. Selanjutnya dari Helecraft. Thank you.
kekasih barisan di belakangnya. Ini adalah hantaran-hantaran gitu ya. Ada gading, wow, ada 4 batang gading, ada suguhan adatnya, minuman adat, kemudian Filipina, ada rengki juga di sini, ayam yang bisa pokok untuk tuan belakang. Benar sekali. Dan Gasepi itu gadingnya bukan 4, pembantu hanya jadi pembantu di satu yang paling besar di depan. Iya, itu utama. Yang lain pendukung. Tanda bahwa Ina-Ina Lamaola itu sangat-sangat berharga. Di belakangnya Kelurahan Sarotari Tengah. Iya, ibu dari Kelurahan Sarotari Tengah mulai melambaikan tangan untuk bapak ibu semua yang ada di dalam tenda VIP. Di dalam tenda VIP, silakan boleh melambaikan tangan. Sarotari Tengah di kelurahan-kelurahan ya sekarang ya. DPKPP. Waduh, ini pembangunan-pembangunan ini ya. Oke, boleh melambaikan tangan untuk bapak ibu yang ada di dalam tamu undangan tenda VIP.